Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Jika Najib melakukan pengampunan, ikut proses, kata Tokmat. Kuala Lumpur, pengampunan diraja sebelum seseorang individu yang didapati bersalah di mahkamah menjalani hukuman yang dijatuhkan ke atasnya adalah sesuatu yang salah, tegas timbalan Presiden UMNO Dato' Seri Muhammad Hasan. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Rantau itu berkata, banyak kes melibatkan pemimpin kanan UMNO sebelum ini menyaksikan mereka menjalani hukuman sebelum diberikan pengampunan dan dibebaskan. Muhammad berkata bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak perlu melalui proses untuk mendapatkan pengampunan seperti mana yang berlaku kepada bekas Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Harun Idris dan Dato' Mokhtar Hashim. Dia tidak boleh diampunkan selagi belum melalui proses, itu adalah salah, sangat salah. Kebanyakan pemimpin UMNO yang terkenal, Menteri Besar Selangor Harun Idris, dia kena jalani hukuman, Mokhtar Hashim kena jalani hukuman. Semua orang yang bersalah perlu jalani hukuman sebelum mendapat pengampunan. Ia adalah semudah itu, tiada cara lain, katanya seperti dilaporkan dalam portal Asia Times. Mahkamah adalah satu-satunya tempat untuk Anda membuktikan Anda tidak bersalah atau sebaliknya. Najib tidak membuktikannya dan dia tidak mampu membuktikannya. Jadi semua orang perlu membayarnya. Jika mahukan pengampunan, dia perlu melalui proses. Dia perlu masuk ke dalam penjara terlebih dahulu, tambah Muhammad.